Oke, selamat datang di channel saya, Edi D&D. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara screenshot di HP Realme Narzo 50i. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Cara pertama, kita bisa menggunakan tombol fisik. Kita bisa tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Seperti ini. Oke, berhasil. Cara kedua, kita bisa pilih dulu yang mau kita screenshot. Sebagai contoh, saya akan membuka setelan. Lalu kita pilih garis 3 di pojok kanan bawah. Lalu kita pilih screenshot. Oke, berhasil. Cara ketiga, kita bisa buka setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih aksesibilitas. Kita scroll ke bawah. Kita pilih menu aksesibilitas. Kita pilih yang ini, teman-teman. Pintasan menu aksesibilitas. Kita aktifkan. Ya, tampilan akan seperti ini. Kita bisa buka. Lalu kita pilih screenshot. Oke, berhasil. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau kalian juga bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.